Apa kabar Sobat Komando yang cita-citanya ingin menjadi seorang pengusaha sukses? Semoga tercapai secepatnya, amin. Mikoyan MiG 35 seperti yang telah kita ketahui ikut bergabung dan mencoba keberuntungan dalam tender LCA FLIT yang dilakukan oleh Malaysia Bos. Walaupun MiG 35 tergolong pesawat MRCA atau pesawat multiperan, namun jangan sampai meremehkan jet tempur yang satu ini Bos. MiG 35 bahkan sudah dilengkapi dengan radar tercanggih dan termutakhir saat ini, yaitu radar AESA yang tentu bukan kaleng-kaleng. Apalagi didukung dengan kecepatan yang oke punya hingga maksimal 2100 km/jam yang sanggup merontokkan giginya Tok Dalang bersama opahnya Kakak Ros. Nggak bisa jualan nasi lemak dong, canda Bos. Dan mengerikannya MiG 35 yang bukan ece-ece ini dilengkapi dengan berbagai senjata ganas yang sanggup melumat dengan gahar pesawat tempur lawan. Ngomong-ngomong, mengenai senjata yang sanggup dipasang atau dikonfigurasi dengan MiG 35, ada banyak sekali tentunya harus disesuaikan dengan kemampuan daya angkut MiG 35. Senjata yang mampu digotong MiG 35 antara lain 1 unit senjata GAM 30mm GSH Strip 30-1 Auto Cannon with 100 round. MiG 35 juga dilengkapi dengan 9 titik headpoint atau centelan persenjataan yang memiliki kapasitas angkut hingga 6,5 ton dengan berbagai kombinasi seperti senjata roket antara lain S-8, S-13, S-25L, S-25O, S-24, MiG 35 juga mampu menggotong misil seperti misil udara ke udara, yaitu R-73. R-77. Misil udara ke permukaan seperti KH-25MAE, KH-29LCE, KH-38ME. Misil anti kapal KH-31AD, misil anti radiasi KH-31PD, MiG 35 juga sanggup membawa misil KH-36 Chrome E1. MiG 35 juga bisa membawa berbagai jenis bom seperti KAB 500KR,
KAB 500L. KAB 500SE. Tentunya berbagai varian senjata di atas sanggup membuat getar getir dan panas dingin seorang pilot musuh los. Bagaimana menurut Sobat Komando mengenai MiG-35 yang mampu mengangkut berbagai persenjataan canggih dan sangat garang bukan bos? Saya admin Artileri Komando, berikan komentar terbaik Anda di kolom komentar. Salam Komando.